Anda kembali di Ainews Sore, pemirsa, jelang laga perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024. Ibunda kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari, berharap agar tim Garuda Muda mendapatkan juara tiga dan lolos ke Olimpiade Paris mendatang. Ibunda Hernando Ari, kiper Timnas Indonesia U23, Erna Yuli Lestari, mengaku sudah tidak berharap banyak setelah kekalahan Timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Meski demikian, jelang pertandingan melawan Irak untuk perebutan juara ketiga, ia tetap berdoa agar Hernando dan kawan-kawan berhasil menjadi juara ketiga dan mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Erna Yuli Lestari juga berharap tim Garuda Muda bermain bagus dan mendapat perlakuan yang adil dari wasit pemimpin pertandingan. Harapannya dari Timnas U23 itu kan tetap pengen berusaha yang terbaik buat Olimpiade ini ya Mas ya. Supaya ini diberi kemudahan, kelancaran untuk memenangkan. Sebagai orang tua, Erna Yuli terus mendoakan Hernando Ari dan berharap putranya bersama Timnas Indonesia bisa terus melaju ke kancah internasional. Dari Blora, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.